today I'm going to make a soup. Soup. For hari ini aku mau bikin stew. Soup. Apa namanya? Sapi. Ini daging sapi giling. Jadi anak aku minta sup. Dapurku terlalu berantakan. Dan saya mau bikin sekarang. Ini dia bahan-bahannya. Ada ini buah apa sih namanya? Itu saya nggak tahu. Terus brokoli. Terus ini bawang bombay, satu tomato, terus ini satu labu, aduh ada rambutnya lagi. Terus ini, tapi kayaknya saya pakai half aja, setengahnya aja. Terus ini aku udah kupas tadi. Apa namanya? Kentang sama anjir. Sorry. Terus jahe sama bawang-bawang ini saya kupas. Ini udah tumbuh, tapi enggak apa-apa masih bisa dipakai. Oke, okay, let's cook. Oke, okay, ya. Ini semua yang akan aku perlukan. Jadi ini ada sisa sedikit kemarin. Jadi saya mau potong-potong semuanya. Terus tomatnya juga saya cuma butuh sedikit aja. Karena porsi makanan hari ini cuma sedikit untuk makan siang aja. Jadi saya akan potong-potong ini. Jadi saya akan potong-potong kecil-kecil biar mudah. Sana aja makan kayak gini. Oke. Oke, nah, saya sudah potong-potong ini labu. Terus ini saya memar-memarkan sedikit jahenya, terus ini kentangnya, wortel, terus saya pakai sedikit aja karena cuma untuk makan siang, saya tidak mau ada sisa karena kalau bapaknya yang masak pasti ada sisa dan itu berhari-hari dalam kulkas. Oke, terus pakai onion. Nah, ini saya sudah cuci, ini bunga kol sama brokoli, ini kesukaan anak saya. Terus saya juga udah cuci, ini masih ada sisa sedikit kemarin jadi saya mau pakai. Terus ini saya mau potong-potong untuk ditumis ya. Nah ini saya sudah potong-potong, saya akan tumis sekarang. Yuk. Oke, kita akan menumis. Jadi saya pakai olive oil. Sedikit aja, aku kebiasaan kayak gini. Sedikit, udah panas belum ya? Cobain ya. Ting-ting. Belum ya? Nah, ini udah panas. Biar bawang putih, bawang merahnya lebih ditumis, total bawang bombay sama tunggu dulu ya. Oke, ada layu bukan bawang bombay jahitnya ntar ya, ini sampai layu ya bawang bombaynya. Kalau udah layu, baru kita masukkan dagingnya. Sampai layu. Nah, udah layu, nah aku mau masukin dagingnya. Terus ini. Tapi saya jangan menggumpal nanti ya. Oke,
Iya, aku taruh jahe ya. Sekarang aja taruh jahe. Oke, biar masak dulu. Kita taruh garam. Garamnya satu sini. Terus kita taruh lada. Kita pakai white pepper. Ini lada putih. Cukupnya aja. Terus taruh air. Tunggu dikit. Terus ada saya mau taruh lemongrass. Oke, ini lemongrassnya, serainya tadi saya tuh lupa, jadi harusnya ditumis. Udah gak apa-apa, taruh gini aja ya. Oke, agak mendidih dikit, saya taruh semua ini, semua, jadi dia gak akan terlalu masak nanti, tapi enak crunchy gitu. Oke, terus kita tambahin airnya. Ini saya buat airnya sampai full ya, soalnya mereka suka yang sup-supnya aja. Oke, nah ini sudah selesai. Saya tambahkan ini. Ini yang terakhir. Ini awal terlalu masak gitu kan ya, supaya crunchy. Lupa lagi, jangan lupa tomatonya. Tomatonya datang lagi saat. Oke, ini udah selesai ya. Ini ada saya taruh tambahan sedikit. Ini bayam. Karena bayam itu katanya nggak boleh terlalu lama dimasak. Ya udah, tambahin aja dikit ya. Sebentar aja. Baru kita selesai dan makan. Oke, nah ini dia. Ini saya sudah aduk tadi. Saya tambahkan sedikit tadi garamnya dan ini dry. Nah, jadi ini saya cuma nggak pakai bahan tambahan, maksudnya rasa kayak masak atau apa itu, saya cuma pakai garam dan sedikit gula, sedikit sekali gulanya. And then, karena ini untuk anak-anak, jadi ini makanan sehat. Terus banyak kali ini karena mereka nggak akan pakai nasi. Suami saya kalau makan ini dia udah kenyang, jadi dia sudah nggak pakai nasi lagi. Kalau saya masih tetap pakai nasi, anak-anak saya pakai nasi sedikit. Ini udah selesai ya, udah siap untuk makan. Nah, tuh. Nah, nih brokolinya masih hijau banget kan? Ini masih crunchy. Anak-anak suka kalau crunchy gitu, kayak bunyi-bunyi kalau dimakan. Nah, terus tomatnya ini untuk penambah rasa sebenarnya. Jadi ada rasa-rasa gimana gitu ya. Ini semua sudah selesai. Ini untuk makan siang. Ini pasti ada sisa, tapi nggak terlalu banyak. Selanjutnya saya mau masak daging ayam. Saya mau goreng. Ini disingkirin dulu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Terus rumah saya berantakan sekali setiap hari. Berantakan, berantakan, dan berantakan. Ya, itu dia video saya. Terima kasih menontonnya. Semoga gak bermanfaat sih. Tapi kalau mau bikin suka gitu aja. Bye.
Thank you for watching. Happy nice weekend.